Pemirsa, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratia, terkonfirmasi positif COVID-19. Atalia terpapar COVID-19 meski telah menerima 2 kali vaksinasi. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat setelah divaksinasi, seseorang tidak langsung kebal. Baru dikabari, bingung ketularan di mana karena memang saya ketemu dengan istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratia, terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab test pada Sabtu kemarin. Atalia mengabarkan melalui akun Instagram pribadinya saat menjalani isolasi mandiri. Sesungguhnya saya merasa bahwa saya ini termasuk orang yang apik sekali, menggunakan masker, cuci tangan, kemana-mana juga selalu diingatkan dan selalu menggunakan sanitizer gitu. Tapi walhu alam, memang kehendak Allah seperti itu. Ya, masih agak kaget aja hari ini. Wanita nomor 1 di Jawa Barat ini pun menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Pakuan. Emil dan istri untuk sementara hanya bisa bertemu dari balik kaca. Diduga, Atalia terpapar di tengah kesibukannya bertemu banyak orang. Dan hasilnya semua negatif kecuali ibu, ya, jadi kemungkinan memang interaksi di luar. Nah, ibu memang udah disuntik vaksin 2 kali, tapi teorinya nih media tolong sampaikan. Vaksin itu loading si antibodinya, dan loadingnya itu maksimal 2 bulan, 60 hari. Jadi kalau sebelum 60 hari, jangan mengasumsikan walaupun sudah divaksin 2 kali, seolah-olah udah bebas dari potensi terpapar COVID, kira-kira begitu ya. Nah, kuncinya tetap protokol kesehatan. Ya, Atalia Praratia terpapar COVID-19 meski telah menjalani 2 kali penyuntikan vaksinasi COVID-19. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat yang telah divaksinasi. Mengutip dari @pandemictalks, setelah divaksinasi, seseorang tidak langsung kebal. Setelah divaksinasi, seseorang masih bisa terinfeksi dan menulari orang lain. Hanya saja, resiko gejala berat dan kematian menurun. Masa penularan juga memendek. Hal itu disebabkan antibodi yang terbentuk setelah divaksinasi juga butuh waktu hingga terbentuk optimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana melaporkan.